Entah karena alasan terpaksa, tahta sampai harta. Gak jarang, orang-orang sampai rela ngorbanin nyawa buat ikutan sebuah permainan yang ngeharusin pesertanya saling bunuh. Nah, kayak biasa, kalau lu suka sama rekomendasian yang gua kasih, wajib banget dong lu tinggalin like, terus share juga videonya ke teman-teman lu yang lain. Dan buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan langsung tonjok aja tombol subs-nya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Akuma no Riddle, tayang perdana Spring 2014. Tekagen wa shimasen wa. Berfokus ke seorang cewek namanya Azuma. Nih cewek, pada suatu ketika pindah ke sebuah akademi elit bernama Myojo yang isinya murid cewek semua. Nah, si Azuma ini masuk di sebuah kelas yang ternyata 11 orang teman sekelasnya yang lain pembunuh semua. Yang target buruannya tuh seorang cewek alim bernama Haru. Ternyata si Azuma pindah ke situ karena punya tujuan yang sama kayak 11 pembunuh yang lain. Mereka mau ngelakuin hal tersebut karena hadiah yang terbilang luar biasa. Siapapun yang berhasil ngebunuh si Haru dalam sekali percobaan, apapun keinginan orang tersebut bakal langsung dikabulin. Dan siapapun yang gagal bakal langsung dikeluarin dari itu kelas. Saking seringnya percobaan pembunuhan yang nimpa si Haru, Doi bahkan sampai punya sistem imun yang bikin Doi kebal sama obat tidur. Nomor 2, Juni Taisen, tayang perdana Fall 2017. Tiap 12 tahun sekali, para petarung yang punya kekuatan luar biasa ikut partisipasi ke dalam sebuah turnamen saling bunuh bernama The Zodiac Tournament. Tiap orang nanti bakal punya nama sama atribut yang diangkat dari 12 hewan zodiak Cina. Sama kayak cerita anime sebelumnya, hadiah buat pemenang dari turnamen mematikan ini yaitu apapun permohonan si pemenang bakal dikabulin. Nah, di turnamen yang sekarang jadi fokus utama ceritanya, si peserta diwajibin nelan sebuah permata yang dalam kurun waktu 12 jam, permata tersebut bakal ngeleleh di dalam lambung, terus ngeracunin orang yang nelen. Kalau pengen penawar racunnya, orang bersangkutan kudu ngambil permata di lambung 11 peserta lain. Dan nanti Doi dapat hadiah utama juga. Nomor 3, Mirai Nikki, tayang perdana Fall 2011. Sebenarnya udah bukan hal yang aneh kalau nih anime masuk ke deretan anime yang temanya saling bunuh. So, di cerita Mirai Nikki, seluruh alam semesta bakal hancurkan tuh. Karena sosok bernama Deus Ex Machina yang jadi Tuhan di dunia tersebut, bentar lagi udah mau mati. Hal ini bisa ditanggulangin kalau seandainya si Deus punya pengganti. Nah, karena alasan tersebutlah diselenggarain sebuah permainan saling bunuh. Yang pesertanya terdiri dari 12 orang yang masing-masing dari mereka punya diari yang bisa ngeprediksi masa depan. Siapapun orang yang keluar sebagai pemenang di turnamen ini nantinya bakal ngegantiin si Deus sebagai Tuhan yang baru. Nomor 4, Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, tayang perdana Fall 2016. Inti ceritanya gini, jadi ada para cewek terpilih yang jadi Mahou Shoujo. Mereka dipaksa buat ikut partisipasi ke dalam game Battle Royale, di mana mereka diwajibin buat ngumpulin benda bernama Candies dengan cara berbuat kebaikan di lingkungan sekitarnya. Siapapun Mahou Shoujo yang dapat Candies paling dikit di akhir minggu, nantinya cewek tersebut bakal langsung dibunuh. Aturannya emang simpel, tapi si penyelenggara permainan malah nambahin berbagai elemen permainan yang maksa si peserta saling bunuh satu sama lain sebelum akhirnya ngumpulin Candies.
Nomor 5, Danganronpa, tayang perdana Summer 2013. Gua sih yakin kalau sebagian di antara lu udah pada tahu nih anime. Berhubung udah terbilang sering nih anime masuk rekomendasian. Jadi ceritanya gini, cuma gara-gara keisengan seorang cewek bernama Junko, dunia di Danganronpa jadi hancur semua. Banyak chaos di mana-mana lah. Yang mati juga udah kagak kehitung jumlahnya. Entah kenapa setelah ngelakuin itu semua, si Junko ngejebak teman-teman sekelasnya di sekolah dan disuruh buat ikut game saling bunuh. Uniknya aturan di game itu ngeharusin si peserta ngelakuin pembunuhan tanpa diketahuin orang lain. Dan nantinya setelah jasad si korban ketemu, bakal ada sidang buat saling nuduh siapa yang jadi pembunuhnya. Kalau benar, cuma si pembunuh doang yang dieksekusi. Setelah game ini selesai dan para pemenang berhasil keluar dari kelas tersebut, mereka berusaha ngebenerin lagi tatanan di dunianya. Nomor 6, Betum, tayang perdana Fall 2012. Nyeritain tentang para sampah masyarakat yang dikumpulin atau lebih tepatnya dibuang ke sebuah pulau buat saling bunuh. Mirip kayak game Battle Royale gitu. Jadi, para pesertanya dibekalin sama senjata. Tapi, senjata yang mereka punya cuma berbentuk bom doang. Tapi ya, dengan kegunaan uniknya masing-masing. Jadi, kagak cuma bisa meledak. Nah, yang jadi fokus utama ceritanya adalah seorang cowok bernama Ryota. Doi ini top global di game PC yang kebetulan konsepnya sama kayak game saling bunuh yang sekarang doi ikutin. Otomatis lah, biarpun kagak ada tutorialnya, doi lumayan ahli, biarpun keadaannya sekarang, taruhannya tuh nyawa beneran. Tuh cowok awalnya jadi sampah masyarakat, sekaligus beban orang tua doang. Tapi selama di tuh pulau, sifat si Ryota berubah ke arah yang lebih baik, dan bertekad keluar dari pulau tersebut, dan mulai hidup yang baru lagi. Bareng orang-orang yang doi temuin di sepanjang ceritanya. Gyokunori itu yatsu da. Nomor 7, Imawa no Kuni no Alice, tayang perdana Fall 2014. Di suatu malam muncul fenomena misterius di mana terjadi ledakan mirip kembang api di atas langit. Tapi efek ledakannya tuh gede banget sampai bikin tokoh utama di cerita ini yang bernama Ryohei ngalamin buta sementara. Ternyata fenomena itu jadi pertanda dimulainya kehidupan baru si Ryohei. Setelah sadar dari efek ledakan tadi, tahu-tahu tuh cowok udah ada di sebuah tempat terpencil dengan nama Borderland. Di situ doi ikut permainan yang ngeharusin pesertanya nyelesain berbagai tugas supaya mereka bisa balik ke rumahnya lagi. Tapi berhubung kehidupan si Ryohei selama ini monoton banget, tuh cowok malah seneng pas ikutan tuh game. Yonda. Nomor 8, Osama Game The Animation, tayang perdana Fall 2017. Anime ini nyeritain tentang sebuah kelas yang para siswanya nerima sebuah email misterius. Tuh email isinya perintah-perintah yang wajib dilaksanain para siswa itu. Siapapun yang nolak atau ngelanggar, ya bakal langsung mati. Awalnya mereka juga kagak percaya. Ternyata ada murid pindahan yang udah pernah jadi korban dan ikut permainan ini. Untungnya ya tuh murid pindahan berhasil menang sebelumnya. Doi namanya Nobuaki. Dengan arahan doi, teman sekelasnya yang lain berusaha bertahan hidup di tengah permainan ini. Sembari nyari tahu siapa dalang di balik game saling bunuh tersebut. Nomor 9, Gleipnir, tayang perdana Spring 2020. Oyaji, ofkuro, mou ii yo. Pecanko da.
Inti ceritanya sih, jadi ada semacam alien yang piring terbangnya ngalamin kecelakaan di bumi. Sesaat sebelum piring terbangnya hancur, katanya sih itu alien ngekonversi teman-temannya jadi semacam koin, terus disebarin ke daerah sekitar kecelakaan. Demi ngumpulin koin-koin itu, doi ngadain sebuah lomba. Siapapun orang yang paling banyak dapat koin, si alien bakal ngabulin apapun permohonan orang itu. Setelah kabar perlombaan ini nyebar kemana-mana, pesertanya juga jadi makin banyak, dan mereka mau gak mau kudu saling bunuh supaya jadi nomor satu. Tapi para pesertanya punya tubuh yang udah dimodifikasi si alien tadi dan punya kekuatan super masing-masing. Nomor 10, Killing Bites, tayang perdana Winter 2018. Di dunia Killing Bites ada para manusia yang bodinya punya kekuatan buat berubah jadi setengah hewan. Terus punya kekuatan super bawaan dari hewan miliknya itu. Pada suatu ketika diselenggarain sebuah turnamen kelompok buat saling adu kekuatan para manusia hybrid yang biasa disebut brood. Berbagai brood pun pada datang dan yang jadi fokus utama adalah seorang cewek montok setengah ratel bernama Hitomi. Nomor 11, Darwin's Game, tayang perdana Winter 2020. Sebenarnya latar belakang cerita ini sendiri agak aneh. Masa lewat aplikasi smartphone doang bisa bikin si penggunanya punya kekuatan super? Jadi kan ada aplikasi game mobile namanya Darwin's Game. Si tokoh utama yang bernama Kaname iseng ngebuka, terus daftar jadi user. Kemudian doi malah dapat kekuatan super, terus keseret ikutan game saling bunuh buat ngelawan para peserta lain yang punya kekuatan super juga. Selain punya tujuan buat menang, si Kaname ini juga pengen ngungkap siapa pembuat game tersebut. Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, di antara ke-11 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Soalnya lo pengen nambahin atau gimana? Lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!